mimpi Bapak Haji Edi datang kemari. Yang paling saya ingat waktu COVID, orang takut datang ke masjid. Pak Edi bilang, ngada, masjid gak boleh tutup. Masjid harus buka. Subhanallah. Saya tadi saat dengar ada 60 yang saat ini menjadi santri dan ke depan akan insya Allah berkembang. Dari tadi saya melihat tempatnya ini, insya Allah harus tetap dijaga. Tadi saya dengar anak meranti tanah ini, jangan diganggu guntur tanah sehingga tempat itu menjadikan satu nyaman nikmat dalam orang menghafal Al-Quran. Bikinkan tempat-tempat yang terbuka. Kalaupun dibangun, siapkan tempat dalam pembangunannya itu tidak kaku, dibikin nyaman sehingga anak-anak kita lebih nyaman dalam menghafal Al-Quran. 30 juz yang harus dia hafal. Sekali lagi, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semua. Karena tanpa kemudahan Allah, kita ini tak ada apa-apanya. Tapi percayalah, Allah tak akan memberikan kemudahan kalau kita juga tak melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah.